Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kurang, hai guys, pada kali ini aku nak bawa korang untuk membetulkan kereta Proton Persona aku yang keluar air daripada sini. Aku rasa puncanya dari aircon kot. So kita tengoklah macam mana nanti. So apa-apa nanti aku. Okay guys, kalau korang boleh dengar ada bunyi air macam berkocak tau. Lepas tu keluar dari situ. Nampak tak? Aku rasa tak nampak. Aku rasa lah memang susah nak nampak. Tapi ada keluar air dari situ lah. Ha, ni ada renjisan air kena dekat tangan aku. Ah, ha, nampak kan ada renjisan air keluar. Aku nak update. So bunyi aircon ni sangat kuat sebab aku nak try sama ada keluar atau tak air macam tadi. So aku slowkan sikit. So aku pun dah siap agak lama jugalah. Dah agak lama sebab aku dah on the way balik dalam 10 minit kat. Aku dah on the way balik. So tak ada apa-apa renjisan air. Dan staff Proton dia cakap cuma ada pipe yang tersumbat. Dia dah settlekan yang pipe tersumbat tu. Dan tadi tak sure aku ada cakap sama ada bunyi berkocak ke tak. Kalau tak ada, ni aku cakap lah. Tadi sebelum ni dia ada air berkocak tau. So air yang berkocak tu staff Proton tadi dah keluarkan hampir satu jak penuh tapi jak yang kecil lah. Hampir satu jak penuh. So sekarang ni benda tu dah settle. Dan bayarannya tak payah bayar. Free. So bagus lah. So senang lah. Senang hati aku. Duit yang aku tu aku akan simpan balik untuk future punya service lah. Untuk next service. Itu sahaja video aku untuk kali ni. Sebelum mengakhiri video, aku macam nak tunjuk dulu kat sini. Kalau tadi dia ada keluar air dekat sini, so sekarang dah tak ada. Okey, tak ada. Tak ada. So, sebelum mengakhiri video, aku nak minta maaf jika konten aku terdapat sebarang kekurangan dan mengguris mana-mana pihak. Jika korang rasa video aku bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe dan yang paling penting, jangan lupa solat. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.